Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Aftartum aw sha'imun musta'idun lidars? Wafaqakum Allah jami'an. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab I'tiqad Sufyan Ats-Tsauri atau Aqidah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai kita pada pembahasan terakhir dari kitab I'tiqad Sufyan Ats-Tsauri atau Aqidah Imam Ats-Tsauri rahimallahu taala. Kita baca lagi ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarassalata khalfa kulli barrin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang setiap pemimpin yang baik maupun yang fajir. Wal jihada madian ila yaumil qiyamah. Demikian pula engkau berpendapat jihad itu berlaku sampai hari kiamat, yaitu di belakang pemimpin kaum muslimin. Wasabra tahta liwa'is sultan jara am adala, dan bersabar di bawah bendera pemimpin kaum muslimin yang curang, yang dolim, ataupun yang adil. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan salah satu pembahasan yang hampir ada dalam kitab-kitab akidah salaf. Bahkan tadi malam kita kajian akidah Imam Syafi'i juga membahas masalah yang satu ini. Meskipun kemarin-kemarin sudah kita bahas dari kitab yang lainnya, namun ini min babi at-tadzkir, fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Kata para ulama, selayaknya untuk terus diingatkan pembahasan-pembahasan yang semisal dengan ini, karena banyaknya syubhat
di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan kalau kita bisa katakan baik dari dalam maupun dari luar. Baik yang dikenal dengan kebid'ahannya ataupun yang masih dikenal dengan pengakuannya sebagai ahlu sunnah. Namun masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam bab yang satu ini. Maka tidak boleh ada kata bosan. Tidak boleh ada kata sudah khatam. Tidak mau membahas masalah yang satu ini. Na'udzubillah min dalik. Ya, karena bagaimanapun juga ketika syubhat itu menghantam terus tergantung bisa apa? Runtuh akidah yang dulunya kokoh kalau tidak diingatkan, tidak dimurojaah lagi. Maka sebagaimana yang kita sering sampaikan dari rangkuman apa yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, ada 10 akidah dan sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau disimpulkan dari ucapan para ulama-ulama yang ada dalam kitab-kitab akidah, yang pertama al-bai'ah, membaiatnya, yang mungkin belum pernah mendapatkan kajian ini, mungkin bisa ditulis, mungkin kelas yang ketujuh. Yang pertama al-bai'ah, membaiat pemimpin kaum muslimin. Namun sebelumnya kita perlu tegaskan lagi, siapa yang dibaiat? Waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Entah itu yang berupa khalifah yang menguasai seluruh dunia Islam kaum muslimin, atau dia bentuknya raja yang menguasai kerajaannya, atau presiden yang menguasai negaranya. Itu baiat terhadap mereka. Ini sudah kita sampaikan tadi malam, tidak harus berupa khalifah. Memang idealnya seperti itu kalau ada sebagaimana zaman al-khulafa ar-rasyidun. Namun sekarang tidak ada khalifah. Maka setiap negeri wajib rakyatnya membaiat pemimpin negeri tersebut. Entah tadi bentuknya kerajaan ataupun kepresidenan. Wajib dibaiat. Apa arti baiat? Baiat adalah meyakini tentang kepemimpinannya dan nanti akan ada kelanjutan, wajib mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bersabda, "Man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa mati di lehernya tidak ada bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau ada misalnya seseorang di negeri ini tidak mengakui presiden yang ada di negeri ini sebagai pemimpin kaum muslimin atau pemimpinnya, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Man mata wa laysa fi unukihi bai'a mata mitatan jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah artinya dalam keadaan menanggung dosa besar. Fahim tum? Fahim au naimun? Baik. Itu nyata tempat tidur, nyata semua ya. Baik. Kemudian yang kedua, ikramuhu, menghormati, memuliakannya sebagai pemimpin kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallah akramahullah." Barang siapa memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakannya. Man akrama sultanallah akramahullah.
Ini merupakan sikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ada beberapa perangai yang bisa mengantarkan orang ke dalam surga, di antaranya man dakhala ala amirihi yuridu tawqirahu. Jazakumullah khairan. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan barang siapa yang menemui pemimpinnya untuk memuliakannya, maka kata Rasul dijamin masuk surga. Ya, kata beliau ada beberapa perangai yang barang siapa memilikinya, melakukannya, dia dijamin masuk surga. Di antaranya tadi, man dakhala ala amirihi yuridu tawqirahu. Dia masuk menemui pemimpinnya untuk menghormati, memuliakannya. Keutamaan yang luar biasa yang dikatakan juga oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika mensyarah hadis ini. Ini yang jarang disampaikan oleh para ad-du'a dan bahkan sebaliknya. Kalau ada yang mendekat kepada pemimpin, meskipun dari ulama, salah ulama ahli sunnah, dituduh yang macam-macam, penjilat dan sebagainya. Padahal salah satu pintu masuk surga menghormati pemimpin kaum muslimin. Tentunya dengan niat tadi, ittiba'us sunnah, bukan untuk mengais rezeki ataupun untuk mendapatkan urusan dunia, bukan. Namun dalam rangka ittiba' kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebagian kisah yang sudah pernah kita sampaikan, sebagian ulama salaf ketika ketemu dengan pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, beliau mencium tangannya. Dalam rangka apa tadi? Ihtiram, menghormati pemimpin kaum muslimin. Ini yang diajarkan oleh Ar-Rasul dan para as-salaf. Ini poin yang kedua. Rasul mengatakan, man akrama sultanallah, akramahullah. Barang siapa menghormati pemimpinnya, Allah akan menghormatinya. Yang ketiga, tidak menghina atau mencacinya. Rasul SAW dalam lanjutan hari tadi mengatakan, wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Ini ancaman dari Rasulullah alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan tadi, pemimpin di sini bisa berkaitan dengan khalifah, raja ataupun presiden. Yang penting dia punya al-amr. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Yang punya power, yang punya kekuasaan di suatu negeri kaum muslimin, itu yang namanya ulil amri, yang wajib dihormati, tidak boleh dihinakan ataupun dicaci maki. Meskipun dia adalah pemimpin yang zalim, seperti yang diutarakan juga tadi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, entah itu jara am adalah, entah itu pemimpin yang jair, yang curang, yang dolim, atau pemimpin yang adil. Selama dia masih muslim, maka kewajiban rakyat menghormatinya, tidak menghina ataupun mencaci makinya. Dan ini ijma para as-salaf dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, nahana kubarauna min ashabi Rasulullah alaihi wasallam. Para senior-senior sahabat Rasulullah SAW melarang kami, di antaranya la tasubbu umara'akum.
jangan kalian mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian. Ini adalah manhaj salaf. Ini adalah akidah salaf dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bahkan ada kisah juga dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau duduk di majlis pemimpin, ada seseorang yang istilahnya nyeletuk berkata, "Undur ila amirina yalbasu thiyabal fusah." Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik. Maka Abu Bakar sahabat Rasul mengatakan, "Uskut, diam engkau. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi yakun." Kan aku mendengar Rasul bersabda, "Man ahana sultanallah, ahanahullah." Barang siapa menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus betul-betul menjaga lisan. Bukan hanya di majelis umum, demikian pula di majelis-majelis khusus. Menghibah orang umum saja haram, apalagi menghibah pemimpin kaum muslimin. Lebih dahsyat lagi kata ulama dosanya. Apalagi menghina, mencaci maki di medsos. Naudzubillah min, berapa banyak dosanya. Dan ini juga bagian daripada mengajari orang kejelekan, yang kata Rasul, "Man da'a ila dholala kan alai wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kata sahabat Rasul yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi." Kemunafikan pertama pada diri seorang hamba kalau dia sudah mencaci maki pemimpinnya. Tanda kemunafikan, kata Abu Darda, diantaranya mencaci maki pemimpin kaum muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dengan orang-orang meskipun yang mengaku ahli sunnah namun suka mengkritik, mencela pemimpin di hadapan umum. Ini salah satu yang ditahdir oleh para as-salaf. Diantaranya Abu Darda mengatakan tadi, kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia sudah mencaci maki pemimpinnya. Dan dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Salam Barjas yang tadi malam kita bawakan kitabnya Mu'amalatul Hukam fi Dzul Kitab wa Sunnah, bahwasanya mencaci maki pemimpin kaum muslimin adalah bid'atun sabaiyah. Bid'ahnya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kalau tadi para sahabat Rasul, bahkan senior para sahabat, itu melarang mencela pemimpin kaum muslimin, itu seruan mereka. Beda dengan seruannya Abdullah bin Sabah al-Yahud. Di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, Abdullah bin Sabah mengatakan kepada kaum muslimin, terutama orang-orang awam, "Ibda'u bitta'ni ala umara'ikum." Mulailah kalian untuk mencela, mencaci maki pemimpin kalian. Makanya dikatakan tadi, mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin itu adalah bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Dan itu betul dia lakukan sampai terjadinya tragedi berdarah pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sebab utamanya itu tadi? Caci makian, provokasi terhadap pemimpin kaum muslimin. Faham dong? Nah, yang ngantuk-ngantuk bangun. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keempat.
bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin kaum muslimin. Kita meyakini pemimpin kaum muslimin, mereka manusia biasa, bukan malaikat. Tapi sunnahnya Rasul, ijma salaf mewajibkan untuk bersabar dalam menghadapi kezalimannya. Sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri di sini, was-sabra tahta liwa'i sultan jar'au am adalah, wajib bersabar di bawah bendera pemimpin kaum muslimin yang zalim, yang curang ataupun yang adil. Mana dalilnya? Sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan sekali lagi, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir, fa inna man faraqal jama'ata syibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, lalu dia mati-mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang ditegaskan juga oleh para ulama salaf. Seperti Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna nasa ida ubtulu min kibali sultanihim fasabaru ma labithu an yalfa'ullahu dhalika anhum. Sesungguhnya manusia, jika diberi ujian berupa pemimpin yang dolim, lalu mereka bersabar, maka segera Allah akan lepaskan musibah itu dari mereka. Walakin nam yafza'una ila saif. Namun kebanyakan orang lebih suka menghunuskan pedang, enggak sabar. Fawallahi ma ja'u biyaumin khairin qat. Maka demi Allah, mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ini waqi' laisa lahu min dafi', kenyataan yang ada di lapangan. Bagaimana pemberontakan yang terjadi di Timur Tengah sana, di Libya, Tunisia dan sebagainya. Apa yang terjadi sekarang? Kekacauan, artinya ketidakstabilan. Maka sungguh benar ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau mereka enggak sabar, yang terjadi lebih jelek daripada yang sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin kalau antum pernah baca tulisan Enak Zaman Kuto. Hah? Ini sekedar ya ilustrasi bahwasanya itulah yang telah diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya dan juga para salaf. Kalau sudah menyimpang dari qala Allah wa qala Rasul, menyimpang dari manhaj salaf, demikian keadaannya. Makanya ini pembahasan yang paling sangat amat penting sekali dalam kehidupan kaum muslimin. Kalau salah, yang terjadi pertumpahan darah, kerusakan, ya, tidak adanya keamanan maupun kenyamanan. Maka para ulama salaf pun apa? Sangat antusias memperhatikan masalah yang satu ini. Kemudian kata para ulama juga, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri tadi, adanya pemimpin yang zalim itu adalah musibah. Dan musibah secara umum apa sebabnya? Dosa-dosa manusia. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Daral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un.
telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Untuk Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka, hikmahnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada agama mereka. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pemimpin yang zalim itu musibah, dan musibah sebabnya adalah dosa-dosa manusia. Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim atas orang zalim yang lainnya. Ini adalah sunnatullah. Pemimpin yang zalim itu dari rakyat yang zalim. Dan itulah isi dari buku yang sudah kita bagikan tadi. Ya, kama takunu yuwalla alaikum, oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala. Ini sangat bagus sekali, makanya ya kita bagi-bagi tadi. Ya, meskipun hanya sedikit. Intinya kata beliau sebagaimana dalam judulnya, kama takun yuwalla alaikum, pemimpin itu cerminan kalian atau bayangan kalian. Antum kalau berdiri di depan cermin, di cermin itu yang muncul mukanya siapa? Hah? Mukanya siapa? Kalau yang lain aja itu. Hah? Penampakan ya. Ya, yang normalnya kalau manusia berdiri di hadapan cerminnya, yang muncul adalah wajahnya, bentuk tubuhnya. Demikian dengan pemimpin. Kalau pemimpinnya itu zalim, maka rakyatnya itulah yang menyebabkan pemimpin apa? Zalim. Rakyatnya atau pemimpin itu zalim, itu adalah bayangan dari rakyat yang zalim. Paham ya? Itu inti dari pembahasan kitab yang kita bagi tadi. Ya, kepada sebagian yang bisa menjawab. Maka sedikit kita perlu nukil beberapa hal yang dicantumkan oleh penulis Syekh Abdul Malik Ramadhani dari ucapan ulama-ulama salaf tentang masalah ini. Dan ini merupakan manhaj al-sunnah. Nanti dari sini akan muncul manhaj salaf dalam mereformasi, ya, dalam merubah. Kalau kita sudah tahu penyakitnya, kita tahu obatnya. Ini yang membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah harokiyah atau yang semisal dengannya. Kalau kelompok-kelompok harokah, mereka mengatakan pemimpin yang zalim itu karena ya kita nggak masuk politik, ya, maka kita mau rubah dari sisi apa? Politik, masuklah ke mereka kepada apa? Politik yang penuh dengan kemunafikan dan seterusnya. Hancurlah mereka di dalamnya. Ada pun yang mengatakan pemimpin yang zalim itu karena kita enggak mau jihad. Ini ala apa? Takfirin jihadiin. Maka apa solusinya? Dikudeta. Adapun dakwah salafiyah tidak. Dakwah salafiyah sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Di antaranya dalam masalah ini, adanya pemimpin yang zalim itu berdasarkan dalil, entah dari Al-Quran atau Sunnah atau dari ijma' salaf, itu sebabnya dosa rakyat. Maka kalau sudah tahu penyakitnya, sebabnya, maka solusinya, obatnya, merubah rakyat terlebih dahulu. Itulah yang dinamakan dengan at-tasfiyah wa at-tarbiyah. Inna allaha la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bi anfusih. Allah gak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Bukan merubah yang atas, kata Allah. Merubah mereka sendiri. Paham ya? Maka ini pembahasan yang sangat penting dari ya kita mengetahui apa penyakit, apa sebabnya, baru kita tahu apa obatnya. Ya, orang-orang sebagaimana tadi kelompok harokiin itu ibaratnya seperti
seperti dokter, ya, tidak tahu apa penyebab penyakit, kemudian apa ngasih obat yang salah, malpraktek. Ini berbahaya. Ini kalau untuk individu masih ringan dibandingkan apa salah menyikapi keadaan umat sehingga yang terjadi adalah pertumpahan darah dan korbannya kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Taib yang megang bukunya mungkin bisa dilihat halaman 58. Ada riwayat dari Al-Hasan Al-Basri juga, annahu sami'a rajulan yada'u 'alal hajjaj. Dari Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mendengar seseorang mendoakan kejelekan terhadap Al-Hajjaj bin Yusuf yang disebutkan juga dalam kitab ini. Beliau ini luar biasa kejamnya terhadap kaum muslimin pada waktu itu. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang yang dibunuh. Kira-kira berapa yang pernah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf? Ada yang tahu enggak? Hah? Ada berapa? 100, 200? Hah? Ada yang tahu kira-kira ya mendekati bilangannya berapa kira-kira? Hah? Kam? Ada bahkan riwayat mengatakan 120.000. Paham? Berapa yang dibunuh? 120.000. Meskipun demikian, Al-Hasan Al-Basri ketika mendengar ada orang mendoakannya dengan kejelekan, beliau mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan, jangan engkau doakan dengan kejelekan. Padahal sudah membunuh siapa? Berapa orang? 100. Di antaranya sebagian sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ya, pemimpin yang zalim. Namun meskipun demikian, kata Al-Hasan Al-Basri, la taf'al, jangan engkau lakukan itu, jangan engkau doakan dengan kejelekan. Kenapa? Innakum min anfusikum utitum. Ini inti pembahasan kitab sebagaimana judulnya tadi. Adanya Hajjaj bin Yusuf itu sebabnya diri kalian sendiri. Kama takunu yuwalla alaikum innama anfusikum, atau innakum min anfusikum utitum. Kemudian kata beliau, innama nakhafu in uzilal hajjaj aw mata an yatawalla alaikum alqiratu wal khanazir. Karena kami khawatir kalau Hajjaj bin Yusuf itu dikucilkan, dijauhkan, atau dia mati atau mungkin dibunuh, kemudian digantikan oleh kaum dari kera dan babi, yaitu siapa? Al-Yahud. Paham? Daripada Yahudi menguasai, maka lebih baik dikuasai oleh apa? Hajjaj bin Yusuf. Intinya pemimpin muslim bagaimanapun keadaannya, jangan didoakan dengan kejelekan. Bisa jadi tambah parah nanti kalau apa? Dikabulkan. Paham ya? Misalnya mendoakan pemimpin yang dolim agar segera mati misalnya, gak taunya penggantinya lebih jahat darinya. Paham ya? Maka alangkah indahnya, lebih baik kalau didoakan dengan kebaikan, dengan al-hidayah wa taufik. Kemudian kata beliau, faqad ruwiya anna a'malakum ummalukum. Ini ungkapan-ungkapan ulama salaf yang sangat indah berkaitan dengan masalah ini. Anna a'malakum ummalukum, perbuatan kalian itulah pemimpin kalian. Paham ya? Bahwasanya pemimpin kalian itu cermin dari kalian. Kalau kalian baik, pemimpin akan apa? Kalau kalian jelek, pemimpin juga akan jelek. Ini makna dari a'malukum ummalukum. Amal perbuatan kalian itulah pemimpin kalian. Wa kama takunu yuwalla alaikum. Ya, sebagaimana keadaan kalian itulah keadaan pemimpin kalian.
Kemudian kita tambahkan lagi ucapan yang semisal dengannya. Halaman 61. Ada riwayat dari Abu Syekh An Mansur ibni Abil Aswad qala sa'atul a'masha an qawlihi wa kadzalikan wali ba'dadh dhalimina ba'dhan. Aku pernah bertanya kepada Al-A'mash, ini seorang perawi hadis yang terkenal dengan Al-A'mash, ini bukan kunya namun gelarnya, namun maknanya jelek. Ini ada yang tahu arti Al-A'mash? Hah? Yang apa? Cacat matanya. Ya mungkin kayak, maaf, afwan, kayak apa? Kero, ya apa kero itu namanya? Hah? Ya kayak kurang lebih seperti itulah. Aga illah, ada cacat di matanya. Beliau seorang perawi hadis yang nama aslinya ada yang tahu? Sulaiman bin Mihran. Nah, beliau pernah ditanya tentang firman Allah tadi surat Al-An'am 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas sebagian yang lain. Ma sami'tahum yaquluna fi. Apa yang engkau wahai Amas dengar dari mereka, yaitu para salaf, tentang ayat ini? Maka beliau mengatakan, qala sami'tum yaqulun idza fasada an-nas umira 'alaihim syiraruhum. Kata Al-A'mash, para salaf mengatakan apabila manusia telah rusak, rusak akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maka yang menjadi pemimpin mereka adalah orang yang paling jelek di antara mereka. Maka jangan salahkan yang atas, namun yang bawah harus introspeksi. Makanya dakwah salafiyah, cara merubah umat dengan apa? Dakwah tauhid. Seperti yang Rasul apa? Praktekkan, yang Rasul contohkan. Dakwah dari bawah, bukan dari atas. Bahkan dulu Rasul ditawarkan kepemimpinan oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasul tidak mau. Karena memang sunnatullah merubah itu harus dari bawah. Membangun harus dari bawah. Kalau mau membangun umat yang mulia harus dari bawah. Sebagaimana membangun bangunan, membangun rumah. Bisa enggak bangun rumah dari atapnya dulu? Belum ada pondasi, belum ada tiang. Kemudian pasang atapnya dulu, ada enggak yang seperti itu? Mungkin ada ilmu baru, ada enggak? Hah? Mustahil. Hah? Man bana baitahu min sakfihi sakata sakfu ala rasihi. Ya, barang siapa membangun rumah dari atapnya, atap itu akan jatuh ke atas kepalanya, bocor. Bocor apanya? Kalau gentengnya masih murah. Nah, ini bahaya kalau kepalanya. Itulah keadaan kelompok-kelompok harokah yang mereka ingin membangun umat dari atas lewat jalur politik. Kata mereka, masuk ke parlemen, maka apa yang terjadi? Mereka jadi korban kubangan politik yang sangat amat kotor. Ibaratnya seperti yang sudah pernah kita sampaikan, orang pakai jubah putih bersih, kopiah putih, masuk lumpur lapindo. Hah? Pisah keluar dalam keadaan putih lagi enggak? Hah? Kalau enggak tenggelam saja alhamdulillah. Namun kalau pun bisa keluar dari lumpur lapindo, bisa enggak baju putihnya, jubah putihnya itu tidak terkena kotoran? Bisa enggak? Kalau enggak percaya coba. Hah? Nah, itulah keadaan orang-orang tersebut. Yuriduna an yughayyiru walakinnahum taghayyaru. Mereka ingin merubah, malah justru mereka yang apa? Berubah. Na'udzubillah min dzalik. Taib, cukup ini yang bisa kita nukilkan dari buku Kama takunu iwalla alaikum. Kemudian poin yang keberapa tadi? Hah?
Yang kelima, wasam'u wa ta'ah lil a'immah wa amil mu'minin baran kana aw fajiran. Mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis tentang as-sam'u wa ta'ah, ditambah lagi dengan ayatnya tadi surat Al-An-Nisa ayat 59 yang insyaallah sudah sering dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati rasul dan pemimpin di antara kalian. Kata para ulama, tidak ada kata-kata ati ulil amri dalam ayat itu. Itu ada makna yang tersirat, yaitu bahwasanya ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, dalam hal yang tidak bertentangan dengan ati Allah wa ati'u ar-rasul. Ati Allah wa ati rasul, ada kata-kata ati'u. Namun ketika giliran ulil amri, langsung wa ulil amri minkum. Ini kata ulama tadi, ketaatan kepada pemimpin itu muqayyadah, terikat dengan ati Allah wa ati'u rasul. Kalau enggak bertentangan dengan ati Allah wa ati rasul, maka wajib ditaati. Ada yang berkata, ketaatan itu kalau dalam hal yang berkaitan dengan syariat, adapun dalam hal yang enggak ada dengan kaitannya dengan syariat, maka enggak wajib ditaati. Paham pertanyaannya? Hah? Ada sebagian mengatakan yang ditaati itu kalau perintahnya berkaitan dengan syariat, pemimpin nyuruh sholat, pemimpin nyuruh orang melaksanakan puasa Ramadan. Adapun hal-hal yang mubah, tidak wajib ditaati. Hal hadas sahih? Hah? Dari mana antum mengatakan khata? Hah? Hah? Hadis hadis siapa? Taib, asanta barakallahu fiik. Atau dalam ayat tadi, ya ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Di situ secara umum tidak ada perintah yang berkaitan dengan masalah syariat saja. Apalagi kalau dalam kaidah enggak disebutkan objek yang mau ditaati itu apa. Maka ini apa? Bentuknya nakirah umum, mencakup semua pembahasan yang penting tadi, tidak bertentangan dengan ati Allah wa ati'u ar-rasul. Contoh peraturan lalu lintas, lampu merah harus berhenti, wajib ditaati atau tidak? Mana dalilnya? Yaitu tadi, ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Dan ini yang dipahami ulama, seperti kalau dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-amrul jaizu idza amara bihi al-hakimu wajabat ta'atuhu wa la mahallat mukhalafatuhu. Perkara yang jaiz, yang mubah, tapi kalau ada perintah langsung dari pemimpin kaum muslimin, maka wajib ditaati, haram diselisihi atau dilanggar. Paham tuh? Ini sekali lagi berkaitan dengan semua urusan, baik urusan agama maupun urusan mubah. Bahkan kalau itu urusan agama, perintahnya double, wajibnya double. Wajib taat kepada Allah seperti tadi, kalau ada perintah pemimpin wajib sholat 5 waktu. Ini ketaatannya double. Dari sisi itu perintah dari Allah, kemudian yang kedua perintah dari siapa? Ulil amri. Paham tuh? Nah, dalil-dalil dari hadis juga banyak tadi. Hadis Al-Irbad bin Sariyah yang sangat masyhur, usikum bitakwullah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian mendengar, dan aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat meskipun dari budak Ethiopia pemimpin kalian tersebut. Makna yang tersirat dari
wasam'i wa ta'a wa in ta'amara 'alaikum abrun habasyi, meskipun pemimpin itu dari budak Ethiopia, makna yang tersirat kata para ulama dari ucapan tersebut, meskipun pemimpin tersebut menggapai kepemimpinannya lewat jalur yang tidak syar'i. Kalau sudah menjadi penguasa, berkuasa diantaranya dengan kudeta, prosesnya salah, kudeta batil salah. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin, sudah berkuasa, maka wajib dibaiat, didengar dan ditaati. Faham tum? Ini untuk membantah syubhat bahwasanya kalau pemimpin dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, kata mereka tidak wajib didengar dan ditaati. Maka Rasul membantah dengan sabda beliau, wa in ta'amara 'alaikum abadun habasyi. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi malam. Kata Imam Syafi'i dan juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa sam'u wa ta'a lil a'imma wa amiril mu'minin baran kana aw fajiran wa man waliya wa man istaman nasu alaihi waradu bihi wa man waliya wa man waliyahum bisayfi. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim maupun yang adil, dan juga pemimpin yang berkuasa lewat kudeta. Selama sudah berkuasa lewat jalur apa saja, tetap dibaiat, didengar dan ditaati. Dan sudah saya sampaikan, pembahasan ini sebetulnya butuh tahunan, ya, butuh membantah berbagai macam banyak syubhat-syubhat. Dan sudah kita berikan kemarin beberapa referensinya, diantaranya kitab yang juga ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, Taliatul Hiwarid Darid Baina Sunnati Wal Khawarid, itu membantah lebih dari 70 syubhat, diantaranya berkaitan dengan kekhalifahan dan juga masalah jihad dan yang lainnya. Taib, waktunya sudah mepet, kita percepat. Poin yang keberapa? Yang keenam, yaitu an-naseha, ad-dinun naseha, menasihati pemimpin. Boleh enggak menasihati lewat medsos, FB, Instagram? Hah? Mana dalilnya? Taib. Man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Ini kita sampaikan, kita tanyakan dalilnya apa yang tidak, ya. Ketika antum mungkin nanti menghadapi syubhat, antum bantah insyaallah dengan hujah-hujah an-naqliyah, ya, antum bisa apa? Membungkam ahli syubhat-syubhat tersebut, ya, bil adillah asy-syar'iyyah. Paham, Tom? Nah, Rasul mengatakan barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu nasihat, fala yubdi ala niyata, jangan di hadapan umum, entah di medsos ataupun di mimbar-mimbar khutbah pengajian. Kata Rasul, fala yubdi ala niyata, walakin yakhud biati, namun ambil tangannya, berdoa dengannya, fa in qabila fadak, jika diterima alhamdulillah, wa illa qad kana ladhi adda alaihi, dan dengan ucapan yang lemah lembut, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Poin yang keberapa lagi? Yang 7, yaitu mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Rasul SAW mengatakan, khiyaru a'immatikum alladina tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka mendoakan kalian dengan kebaikan. Dan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala pernah berkata, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu alias ahlul bid'ah. Ini ciri ahlul bid'ah, mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan. Ya,
Seperti yang mungkin pernah kita dengar juga, ada yang mengatakan Allahumma alaika bi ya bismi wa yadkur isma rais jumhuriyatina, ya Allahumma alaika bi Jokowi misalnya. Ini doa lahu atau alai. Nah, ini salah satu ciri ahli al-ahwa, kata Imam Al-Barbahari. Sudah tahu, oh ini ahli al-ahwa, ini ahli bid'ah. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Namun sebaliknya, kata Imam Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Namun apabila engkau mendengar seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah SAW insyaallah. Paham, Tom? Baik, yang keberapa? Itu 8 lanjutan tadi, diharamkan mendoakan yang jelek. Sama dengan apa? Ucapan Imam Barbahari tadi, yang pertama, pengekor hawa nafsu cirinya mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Yang ke-9, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Yaitu pembahasan yang kita baca tadi. Salat di belakang pemimpin kaum muslimin, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, terutama sekarang ini berkaitan dengan Idul Fitri, Idul Adha yang lebih ditekankan harus waktunya bersamaan dengan pemimpin kaum muslimin. Kalau salat Jumat adakah perbedaan? Hah? Waktunya selisih sehari gitu ada enggak? Hah? Iya, makanya kita tekankan pembahasan kita yang lebih ya ditekankan salat Idul Fitri, Idul Adha. Karena ada yang menyelisihi pemimpin, maka antum ikut ormas atau ikut pemimpin kaum muslimin? Ikut partai atau ikut pemimpin kaum muslimin? Iya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Enggak ada ikuti ormas, ikuti enggak ada. Ikut ulil amri minkum. Demikian pula al jihad. Ini tadi malam sudah kita bahas ya, jihad, entah jihad difa, membela diri, membela negeri kaum muslimin atau menyerang negeri kafir, itu harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Dalilnya innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Syarat jihad harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Sufyan, kita lanjutkan sedikit. Qala Syu'aib faqultu li Sufyan ya Aba Abdillah as-salatu kulluha? Apakah setiap salat di belakang pemimpin? Qala la, kata Sufyan, tidak. Walakin salatul Jum'ah wal Idain. Akan tapi salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau di zaman salaf dulu yang memimpin salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha adalah pemimpin kaum muslimin, maka harus kaum muslimin salat di belakang mereka. Apalagi memang waktu itu tidak sebanyak sekarang kaum muslimin, tidak sejauh sekarang jarak mereka, maka mereka salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim. Bahkan kata Imam Ahmad, barang siapa yang menganggap tidak sah salat di belakang pemimpin, dia mubtadi. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang kita bahas tadi malam. Salli khalfa man adrakta, salatlah di belakang yang engkau jumpai. Wa amma sa'iru dzalik fa anta mukhayyar. Adapun selain salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, maka engkau bebas memilih. Kemudian beliau mengatakan la tusalli ila khalfa man tasik bihi. Jangan engkau salat kecuali di belakang orang yang engkau siqah terhadapnya. Dan kata beliau wa ta'lam anna min ahli sunnah wal jamaah, dan bahwasanya engkau tahu pemimpin salat tersebut, imam salat tersebut dari ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam, ini secara idealnya. Idealnya yang paling ya ahsan afdal salat di belakang imam yang ahli sunnah. Paham, Tom? Namun seandainya antum tidak mendapati imam dari ahli sunnah, maka sah salat di belakang ahli bid'ah. Paham, Tom? Seperti yang sudah kita bahas juga tadi malam, di antaranya dari ucapan Utsman bin Affan ketika beliau ditanya, apakah boleh salat di belakang pemimpin ahli fitnah yang memberontak kepada beliau? Maka beliau mengatakan ahsin ida ahsan
berbuat baiklah bersama mereka. Kalau mereka berbuat apa? Baik, salimahum, salatlah di belakang mereka. Dan secara ijma' memang demikian. Sah salat di belakang ahli bid'ah selama dia masih muslim. Paham, Tom? Meskipun yang afdal salat di mana? Di tempat di belakang imam ahli sunnah. Bahkan ulama mengatakan man taraka shalah khalfal mubtadi fahuwa mubtadi. Barang siapa yang tidak mau salat di belakang ahli bid'ah, yaitu dengan keyakinan tidak sah salat di belakangnya, maka dialah yang juga mubtadi. Kenapa? Menyelisih manhaj salaf. Sahabat saja yang sangat keras kepada ahli bid'ah tetap salat di belakang ahli bid'ah. Paham, Tom? Paham, Tom? Boleh enggak salat di belakang orang kafir? Hah? Nah, iya, ngetes ngantuk enggak antum? Wah. Boleh enggak salat di belakang kelompok Syiah Rafidhah? Kenapa? Iya, sebagaimana kata Imam Bukhari, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jami awir rafidhi. Boleh enggak salat di belakang ahli bid'ah? Boleh enggak salat di belakang ahli sunnah? Sangat boleh. Nah, ya biar enggak ngantuk antum. Baik, kemudian yang terakhir, ya Syu'aib ibn Harbin idza waqafta, atau tadi afan kurang satu ya, poin-poin yang 10 tadi. Yang terakhir, haramnya mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Tadi sebutkan 9 sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin. Yang terakhir yang 10, haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dalilnya sabda Rasul SAW dalam Sahih Muslim, kata Ubadah bin Samit, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa asratin alaina wa alla nunazil amra ahlahu illa antara kufran dawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit, Rasul melarang kami mengkudeta pemimpin kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Ta'ala. Itu poin yang terakhir, dilarang mengkudeta pemimpin yang muslim. Ini secara ringkas sekedar murojaah saja. Dan yang terakhir dari i'tiqad Abi Abdullah Sufyan bin Said Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Syu'aib ibn Harb idza waqafta baina yadayl azza wa jalla fas'alaka an hadzal hadis fakul ya rabbi haddatsani bi hadzal hadis Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri summa khalli baini wa baina rabbi azza wa jalla. Kata Sufyan Ats-Tsauri, wahai Syu'aib bin Harb, jika engkau berdiri menghadap Allah azza wa jalla pada hari kiamat lalu Allah bertanya kepadamu tentang akidah ini, maka katakan, wahai Rabbku yang mengajariku akidah ini adalah Sufyan bin Said Ats-Tsauri, kemudian biarkan aku dengan Rabbku Azza wa Jalla. Ini mirip dengan pembahasan di mukaddimah pembahasan kitab ini. Ini pelajaran berharga yang pertama bagi asy-syekh, al-ustad dan juga at-tilmid, bahwasanya asy-syekh jangan asal ngajar. Karena apa? Semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Para da'i, para ustad, al-mudaris, jangan asal-asal mengajar. Harus ada persiapan yang matang. Jangan mengajar kecuali al-haq, kebenaran. Jangan asbun kalau ngajar. Paling tidak, antum punya referensi. Makanya sering kita sampaikan, ini kitabnya, ini kitab, dan ini rujukannya. Antum sebagai al-mudarisun, sekali lagi, pertanggungjawabannya pada hari kiamat kita semuanya sangat besar di sisi Allah. Ini urusan agama Allah, ini sangat besar masalahnya, pertanggungjawabannya. Makanya Allah mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Naudzubillah min dzalik. Dan Rasul mengatakan, la tazulu qadama ibni adam min indi rabbih hatta yus'al an khamsin, tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah sampai ditanya tentang 5 hal. Di antaranya an ilmihi madza amila bi, tentang ilmunya. Kata para ulama, tentang ilmu yang dia sampaikan itu hak atau batil.
itu ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul atau hanya apa? Karangan-karangan dia sendiri atau asbun saja. Ini yang juga akan apa? Diminta pertanggungjawaban. Makanya ini ditekankan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya seorang ustaz, seorang guru harus betul-betul tahu bahwasanya apa yang akan dia sampaikan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan kalau dia salah menyampaikan, dia asal-asalan menyampaikan, ingat kalau dia sesatkan 1, 2, 3, 4 bahkan lebih dari itu akan apa? Mengalir dosanya kepada dia. Maka sekali lagi, pahala berdakwah, pahala mengajar itu luar biasa besarnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, namun harus ikhlas dan ittiba. Apa itu ittiba? Itu tadi mengajarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala ashabah. Dan bagi tilmid pelajar yang berharga, jangan asal-asal mencari guru agama, harus yang memang di atas akidah sahiha, manhaj yang benar dan berkompeten dalam masalah ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Wallahu taala a'lam. Taib, ini ada pertanyaan, cara memilih pemimpin, ya, bagaimana dengan di Arab Saudi? Maka kita sudah katakan, pada kajian kemarin, taib tanpa hadiah, apa dua cara pemilihan pemimpin yang Islami, yang syar'i, ya, dengan apa? Istikhlaf. Yang kedua dengan apa? Musyawarah al-hali wal akad. Sekarang kalau ada raja menunjuk anaknya jadi pemimpin, itu masuk yang mana? Hah? Sama dengan istikhlaf, apa bedanya? Hah? Nah, adapun kerajaan Muawiyah bin Abi Sufyan dinamakan apa? Hah? Termasuk mulukil muslimin. Paham? Tidak ada apa aib, tidak ada apa larang. Cuma memang sekarang ini, terutama di saat-saat sekarang ini, memang media, memang orang-orang haroka menyudutkan Arab Saudi, dituduh tidak mau membantu Palestina. Paham, Tom? Bahkan ada yang menggelari, menjuluki dengan Yahudi Arabia. Atau Yahudi apa? Ya betul ya, Yahudi Arabia. Na'udzubillah min dalik, kabrat kalimatan takhudu min afwahim, ia kuluna illa kadhiba. Terlebih lagi ketika Syiah Rafidhah lagi pansos. Apa pansos? Nah, lagi apa? Bersandiwara seolah-olah dia yang membantu kaum muslimin. Ini adalah apa? Memutarbalikkan fakta. Negara Saudi Arabia mereka luar biasa bantunya kepada Palestina. Cuma tidak keluar-keluar sebagaimana apa? Iran ataupun yang lain dari Syiah Rafidhah yang tong kosong nyaring bunyinya. Naam qatalahumullah. Ini kelihatannya yang bertanya kurang paham atau gagal paham tentang pembahasan yang lalu masalah takdir. Perdebatan Nabi Adam dan Musa, Nabi Adam berdalil bahwa kemaksiatannya adalah takdir dari Allah. Hal hadza al-kalam sahih? Paham enggak pertanyaan ini? Paham enggak pernyataan dari pertanyaan ini? Afwan. Bahwasanya Nabi Adam berhujjah dengan takdir dalam masalah kemaksiatannya dalam hadis Hajja Adam Musa. Pernyataan ini benar atau betul? Hah? Salah atau betul? Apa salahnya? Hah? Adam berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Musibah, bukan dalam masalah kemaksiatan. Hati-hati jangan gagal paham. Paham dong?
Nah, makanya ulama mengatakan tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat, namun boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Musibah. Karena dalam masalah musibah manusia enggak ada pilihan. Adapun masalah maksiat, ketika dia mau berbuat maksiat ada pilihan antara ya atau tidak. Maka tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Dalam hadis tadi Sahih Bukhari, Nabi Adam enggak berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Karena yang dibahas oleh Nabi Musa masalah musibah. Akhrajtani ya min akhrajtani wa annasa minal jannah, engkau wahai Adam penyebab kami semuanya dikeluarkan dari apa? Surga. Ini bahas masalah musibah atau maksiat? Musibah. Dikeluarkannya dari apa? Surga. Maka Nabi Adam berhujjah dengan takdir. Ini sudah apa? Takdir Allah. Atalumuni ala amrin qad qadarallahu alayya. Apakah engkau mencelaku atas takdir yang sudah Allah apa? Takdirkan kepadaku. Paham dong? Nah, jangan gagal paham. Ini berbahaya. Ini syubhat orang-orang politikus ya. Kalau kita enggak masuk politik, nanti bagaimana negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang ya, maka kita katakan ya, naduru masunnah haitsu darat as-sun ad-dalil ahlus sunnah qala Allah wa qala ba rasul, bukan dalil akal-akalan, bukan dalil perasaan. Namun apa? Rasul SAW contohkan. Tadi rasul ditawari kepemimpinan oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau tidak mau. Namun tetap beliau dakwah apa? Lewat bawah. Paham? Kalau rasul sesuai dengan pemikiran mereka, diambil tawaran mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut, namun rasul tidak mau. Paham tuh? Antum ikut politikus atau ikut rasul saya salam? Hah? Ikut siapa? Ikut tikus? Bukan. Hah? Itu apa? Yang menghalalkan segala cara, na'udzubillah min dzalik. Taib ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu as-salihat. Kita sudah khataman akidah Sufyan ats-Tsauri, namun yang paling penting al-fahmu, kalau bisa al-hifdzu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.